Oke cuy, lanjut game kedua. Oke, okay. Game kedua, match kedua, RRQ dan Chikar Sirat Onyx jadi jungler ya. Dia wah ini ayam goreng sih yakin dan Nile dia pakai Lunox. Goreng masih cilok loh di dia Ji. Oke, kita langsung menuju ke main game di mana Toy kali ini akan ada di area bottom lane untuk head to head dengan Savero yang mau jadi. Oke, kita melihat dulu ya role-nya apakah masih sama nih? Safiro. Ya, Toy sih masih di gold lane sih kelihatannya. Ian sudah mulai balik ke XP sih. Javin masih pakai Arlott. Irat oh udah. Oh udah, Irat Joy ya. Skylar yang main Kufra ya. Nah, itu dia tuh. Skylar yang sebelum di season sebelumnya di cover-cover sama Kufra. Sekarang dia yang main Kufra. Dia udah tahu berarti cara main Kufra gimana ya. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Oke, tapi lihat nih Hasan kali ini ada di mid lane nih Profesor. Ini akhirnya bisa dibilang kembali ke habitat aslinya ya. Apa? Setelah sebelum habitat aslinya. Iya benar. Iya. Setelah sebelumnya dia bermain sebagai Roamer tapi Toy. Di lawan by one ya guys ya. Solo kill sepertinya di area bottom lane. Alamak, solo kill yang terjadi terlalu berbahaya tapi meanwhile kali ini Hasan mencoba memasang dengan sama Nile. Bakal coba di tank dan nampak Rico. Di depan sana, Irat udah balik ke habitat dan one last hit. Satu poin kill didapatkan oleh sosok seorang Hasan. Last hit terakhir ya dari Hasan. Berhasil untuk menukarkan tumbangnya Toy tadi di area bawah, Profesor KB. Ya ini pertukarannya bisa dibilang langsung unggul banget tentunya karena pertukarannya adalah jungler. Dan ditambah lagi kalau kita melihat dari gerakan early game seperti ini, Reaver-nya langsung dikuasai sama Skylar. Dia langsung lari loh dari bawah ke arah top lane. Aku lihat. Dia benar-benar udah langsung nge-lock dirinya kalau misalkan di top lane ini bakal jadi territorial divide buat Arak. Dia kayak benar-benar langsung meluncur ya sama arus sungai ya. Dan Arak berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama dengan begitu cukup cepat. Dan Ians masih bermain dengan cukup sabar tentunya 1v1 situation dengan seorang Zevin. Zevin. Ya dia pengen buy one terus lah intinya di arah top lane. Ya, harusnya kuat sih untuk Tamus juga untuk Girly ya. Iya dan Tamus ini juga kan karena pakai Vengeance dia akan cukup sulit lah untuk di take down. Iya. Apalagi kalau ada gigi-gigi yang terjadi mungkin. Tapi kalau ngomongin Nile tiba-tiba ada di arah top lane itu akan coba di luar kasus sih. Iya, karena darkening-nya kan by total HP dia damage-nya. Iya. Jadi agak sedikit berbeda emang Lunox ini, yang abis di buff juga kan. Iya, setuju. Apalagi cuma satu orb dia, gak dua orb lagi. Wah, itu enak banget deh. Oh, itu sekarang. Sih, gua sih pas Lunox cuma dua orb begitu doang kiri-kanan, ya ampun. Enaknya gak ada lawan, dan lihat kali ini. Skylar pun udah gak bisa bertahan di depan sana. Bahwa para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim RRQ. Di arah bottom lane Toy. Dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Perbandingan satu level bahkan dipegang oleh seorang Savero. Iya, Hasan harus menjadi korban yang tumbang. Sebenarnya dari segi draft sih sama-sama kuat sih. Setelah memang kita melihat dengan adanya pemain kan udah biasa ya ada Angela mid lane ya. Savero masih cukup sabar. Ian semoga coba untuk melakukan pemotongan di area atasnya. Devin, cukup untuk on-field situation. Tapi Owen sudah mulai datang. Sudah mulai dilihat juga dalam pergerakan dari seorang Ian. Dan ternyata empat pemain bergerak secara bersama di area atas. Ian satu lawan tiga guys. Tapi kali ini Momo-chan, Ian versus everybody. Di top dan instant kill. Instant kill, Ian gak bisa dibunuh. Walter bottom lane. Savero dimakan ditelan bulat-bulat oleh seorang Irat. Irat Tuazon berhasil memakan seorang Savero. Ini aja nanti ini, MPL season 13 mungkin aja Nana jadi langganan band sih guys. Ya, karena pertukarannya experience teman sama gold lane. Tapi ini membuka potensi juga biar tadi yang solo kill-nya terbayarkan dengan lunas sih di area gold lane. Jadi Toy gak rugi-rugi banget untuk meninggalkan area bottom lane-nya. Seenggaknya dia cukup bisa menangin bagaimana match up tadi ketika ya ada keadaan 2 lawan 1 atau 3 lawan 1. Tapi kali ini Turtle akan menjadi kontes lagi bagi kedua tim. Oke, dapetin sosok dari seorang Arnold. Tapi nampaknya akan lebih memilih melakukan zoning out dari seorang Kylar. Itu membuat posisi Irat free mendapatkan turtle yang dimiliki oleh tim RRQ. Iya, tidak ada eksekusi yang bisa dilakukan juga dari sisi Onyx Esports karena melihat juga pergerakan Genis dari di tangan pemain RRQ sudah mulai untuk menduduki beberapa rumput yang memang bisa jadi potensi yang cukup besar dari Onyx lakukan kontes di area turtle-nya. Tapi sementara ini kita ngeliat Onyx mereka masih bener-bener nge-press terus habis-habisan ke arah posisi dari RRQ. Karena memang mereka menang dari segi point kill. Tapi karena dua turtle yang diamankan oleh RRQ, mereka menang dari segi netlock-nya. Oke, okay. Coba dipasang menuju ke arah sosok seorang Owen.
Di sana implosion with flickernya gagal tapi Nira. Manteknya gagal guys. Saya bertemu nampak ya dengan posisi dari darkening yang tidak ada Nile. Aduh ler. Bisa diberikan lempar pasangan dari Marakius. Gagal montek mulu lernya guys ya. Aduh. Seperti yang sudah kita gara-gara Nana coy. Akhirnya Ian nah, Molina ya lu guys. Enggak bisa ngapa-ngapain. Sakit banget kesalahan dimiliki oleh Nile kali ini. Malah Ian yang harus kehilangan nyawanya. Posisi Owen yang ngebuka dengan implosion namun tidak mengenai siapapun itu padahal bisa jadi satu kesempatan yang cukup menarik. Bisa diamankan oleh Araki namun ternyata tidak ada yang didapatkan dari sisi Araki. Oh ya, ditambah lagi satu hal yang menarik ya tadi tuh kalau misalkan kita lihat dari first itemnya langsung Genius One. Jadi emang benar-benar mau total damage kayaknya dari Nile. Dia mau coba untuk bermain dengan front to back atau bahkan mungkin targetnya adalah Joy-nya karena Joy-nya nih masih bisa di deliver damage-nya secara maksimal karena kan dia juga bentukannya single target. Jadi benar-benar kalau targetnya ke arah Irat ya itu bakal jadi poin yang positif. Karena damage dari Lunox ke arah Joy ini benar-benar bakal fatal banget loh damage-nya. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin dari posisi Onyx Esports biar top lane, mereka juga masih bertahan dengan sangat kuat loh. Apalagi dengan rotasi yang dilakukan oleh Nile ke arah top lane, Yance tapi nggak ke takedown. Bedanya di sini. Dan ketika ada Nile yang dikejar abis-abisan sama seorang Irat. Dan kita tidak Nile terlihat di kamera kalau misalnya Nile dimakan abis-abisan sama Irat. Iya, tapi setidaknya akhirnya dari hari ini mereka berhasil menumbangkan Nile. Implosion for nothing. Tyrant dari Sontok Star Scala juga berhasil di cancel begitu saja. Permasukan nanti Morning Esports, mereka memaksa teamfight dan bahkan mereka berhasil memakan Ian bersama dengan Skylar. Iya namun masalahnya kayaknya masih belum memiliki damage yang cukup ya Bowser KB ya. Total ketiga ya. Apalagi ditambah dengan adanya gerakan Tyrant Reaction di cancel. Single tersebut juga membuat kerugian bagi teman-teman RRQ dan sekarang objektif akan tetap digunakan dari RRQ walaupun mereka kehilangan banyak sekali pundi-pundi poin kill yang cukup penting. Full turtle ya. Full turtle untuk RRQ dan Holy Crystal pun sudah jadi di tangan dari seorang Irat di menit yang ke-7 kali ini. Toy baru bisa dengan satu bom Malefic Roll untuk memberikan sedikit maintenance juga. Damage yang akan lebih sakit lagi dari seorang Brody kali ini. Ya tapi harus di-maintain juga sih untuk objektif poinnya. Karena walaupun sebanyak apapun turtle yang diambil, selama tidak ada pertukaran dari segitu red, nanti gak bakal ada invade jungle yang bisa dilakukan sama kubu RRQ. Bakal seperti kita ngejar dan sepertinya masih memiliki pasif kali ini. Dan karena dia mulai nagif namun masih belum bisa untuk diamankan. Berhasil tidak berhasil untuk ditumbangkan dari sisi RRQ. Melihat posisi Oni, kayaknya kali ini mereka agak hilang arah. Bahkan di depan sana, para pasukan dari tim Onyx, mereka juga masih mencari gimana caranya dapetin Irat. Lihat, implosion telah dikeluarkan, langsung double serta Nile! Wapak kamu, Chambro! Berhasil men-takedown kan, tapi nampaknya dengan Hargard membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka cuma menjadi satu point kill saja, harusnya dua tadi. Iya. Yeah. Bahkan bisa tiga gak sih, karena Angelanya juga udah jump in ke depan sana. Iya. Sehingga targetnya bakal jauh lebih banyak lagi. Tapi untuk sekarang RRQ yang mencoba untuk mencari point kill padahal mereka kalah kualitas. Iya. I think Fine Beast-nya ditahan. Mau ngocel lihat gak? Dia tahan sampai ada Secret Hammer, dia buka, Be. Iya. Jadi dia gak kegeser sama sekali dengan Secret Hammer yang dari sosok seorang Owen. Dia bakal imun dan ini dia jawaban dari objektif turret yang dari tadi sempat kita perbincangkan. Karena kalau ada turret yang hancur, RRQ cuma bakal bermain di area river aja. Benar-benar. Gak bakal bisa invade jungle. Itu salah satu pergerakan yang sangat amat baik ya dari seorang Irat. Dia tahu masih ada eksekusi yang bisa dilakukan oleh seorang Owen untuk menggagalkan pergerakan dari seorang Irat. Tapi ternyata ditunggu dengan begitu sabar dari seorang Irat. Berhasil untuk mendapatkan 2 point kill-nya. Jadi, aku ngeliatin Irat main. Electrifying Beast itu bukan untuk nyerang. Iya. Untuk jaga dirinya, untuk jaga selalu. Diri. Entah jaga dirinya ketika dia mau maju, atau jaga dirinya ketika dia mau keluar. Oh iya, tadi juga ya, barusan ya. Selalu. Barusan juga dibuka untuk escape mekanisme aja dari seorang Irat. Dan kali ini dari Onyx, mereka sudah mulai bisa mencium nih. Kira-kira bau-bau comeback seperti apa yang akan dimainkan oleh RRQ di game kedua. Wah, ini momennya udah mulai dapat pelan-pelan, tapi makanya. Ketika Yance yang akan menjadi korban jiwa, Fingis ternyata dibuka sengaja untuk menerima semua. Dan lihat sosok dari seorang Irat mencoba untuk melakukan flanking tapi nampaknya gagal. Yance pun gagal untuk melakukan bait. Karena sebenarnya baitnya tadi itu udah kemakan Onyx tapi following up-nya nggak ada Profesor. Iya. Iya. Agak sedikit jauh ya. Jauh. Terus juga kalau dilihat dari posisi ultimate-nya juga kayak nggak banyak yang ke-trigger gitu loh dari Onyx. Iya sih. Kayak paling cuma order brilliant satu kali. Oke, Skylar bisa menyelamatkan dirinya tapi ternyata di-counter dengan ada Van Slice. Terus memang dapetin satu momentum yang sangat baik. The Thorn of Memory. Masih mendapatkan double kill Irat.
kali ini fokus ke arah belakang. Lihat dengan impulsi dan berhasil mengejar insting yang baik. Yeah, what a decoy from Irat. Gila, dia benar-benar tahu kapan implosion dari Owen bakalan keluar dengan timing yang benar-benar pas banget menghindari implosion tersebut. Tiga kali implosion yang benar-benar gagal. Itu pure instinct sih. Dia mundur ke belakang gitu, emang udah ada tujuan. Kalau misalkan dia ngelihat Tigrilnya belum keluar trigger, belum keluar teammate dari tadi. Hingga pada akhirnya ketika dia benar-benar engage maju ke depan, ketika dia ngelihat damage-nya. Sakit banget. Tipis banget. Gila. Okay lah. Perih banget kali ini joinnya. Berbahaya sekali untuk bisa ditahan oleh para pasukan dari tim Onyx dan mungkin yang bisa ngikatnya ya Nana. Lanjut lagi ya. Yaudah, kita balik lagi ke in-game dulu ya. Boleh. Oke. Abis ini nanti kita hitung ada berapa bando kucing di acara ini. Ntar aku beliin ya kalau ada ya. Oke. Boleh nggak? Boleh dong. Biar kamu gemas. Oke, kalau gitu. Alright, kita bakal menuju ke balik lagi ya. Oke, Lord sudah mulai berjalan kali ini. Dan sepertinya akan menjadi Lord yang cukup cepat untuk diselesaikan. Lord awal. Lord pertama. Yes. Udah Lord pertama dan ditambah lagi kan sekarang dia punya Bruno ya Profesor ya. Lunox lagi. Ini high groundnya masih banyak ya. Jadi ini agak-agak susah buat ditembusin high groundnya. Kecuali kalau Tigrilnya tiba-tiba dikolongin ya kan, gak pakai sarung. Tiba-tiba langsung ada electrifying beats. Beda cerita. Waduh. Itu beda cerita Cimo. Tapi lihat di belakang tuh. Di bawah sendirian aja tuh. Siapa? Itu, Irat. Jalan aja tuh. Buat escape lagi tuh. Karena dia kan ada Angela juga kan. Jadi mau gak mau ya tes kriuk dulu damage-nya. Makanya, pokoknya semua yang dilakukan Irat dengan electrifying bisa untuk nyelamatin dirinya. Atau untuk jalan masuk lah. Benar. Untuk mobility sih gue lihat. Iya. Selalu untuk mobility. Wah, di ringle-ringle dari teman-teman Onyx nih. Halo guys, ini fun match ya. Jangan dianggap serius ya guys ya. Karena sekarang kan Lunox kan connect-nya tuh antara si Spellfam sama Penetration. Iya. Jadi kamu mau beli item Penetration, mau beli item Spellfam, semuanya bisa digunakan. Oke. Tahun 4 Memory kali ini dan di depan sana Implosion telah dikeluarkan menunjukkan seorang Ian. Nah, yang nampaknya, baru saja Hammer dan Implosion yang masih ditentu seorang Owen. Iya. Gak bisa selamatin Ian sih. Ini bakal sulit banget tentunya untuk Ian sih yang dimana tadi dia mau mencoba nge-follow up tuh sebenarnya. Iya. Tapi sayangnya ternyata ketika dia tahu teman-teman dari Onyx mau mencoba untuk memberikan coveran, dipasang badan lah. Itu masalahnya tadi ada Angela mau masuk juga tiba-tiba. Iya tadi aku lihat tuh. Cuma kan kayaknya terlalu resiko ya, yang ada kayak buy one get one jadinya di sana. Iya benar. Ingat implosion belum keluar ini yang akan menjadi sebuah serangan untuk Onyx. Hanya Sacred Hammer aja tadi yang dikeluarkan untuk mendorong ke arah Ian. Supaya Ian juga akan semakin jauh dari posisi dari pemain-pemain Arrakis. Gak sulit untuk di cover. Namun Lord kedua sepertinya akan menjadi jawaban. Onyx Esports sejauh ini mereka udah dapetin 2 poin mereka harus. Ya, tapi masalahnya kalau misalkan nanti tiba-tiba kayak sekarang posisinya. Jadi fit-fit lagi di fight-nya. Iya, karena Onyx bisa ngendaliin area dari Lord. Ditambah dari Arrakis gak ada yang bisa asal-asalan untuk buka map. Kecuali Ian. Ian pokoknya harus menjadi bulan-bulanan warga sih sebenarnya. Iya. Dia cuma udah jadi tumbal aja, tumbal proyek. Gak mau lagi dia harusnya di belakang untuk di-poking seperti itu. Benar. Dan kalaupun Ian ini harus masuk dengan satu status. Memiliki status Vengeance yang available. Iya. Kalau Vengeance-nya gak available, ultimate-nya juga gak available, kayaknya dia bakal instant kill. Sih. Iya, pokoknya kalau misalnya Vengeance-nya gak available, not ready to mingle, bahaya tuh. Iya. Wow. Apakah dari Yans ready to mingle kali ini dengan posisi di mana sudah mulai ada satu buah inisiasi menuju ke area Lord. Namun sepertinya dari arah kiri mereka tahu mereka harus melakukan clear cepat terlebih dahulu di area mid-nya. Sembari menunggu kali ini Onyx yang masih mencoba untuk mencari momentum. Tapi Owen, lumayan perih ya. Lumayan berasa loh. Itu ke Owen ya. Dengan damage ya. Itu ke Owen ya catatannya ya. Bukan ke Savero. Ini takutnya emang lini belakang sih, karena lini belakangnya udah pasti bakal bisa ditembusin sama modelan-modelan Joy kayak begini. Iya. Oke. Dan mungkin yang cuma bisa nahan adalah Yura dengan Molinanya. Iya, makanya lihat di belakang sana Savero, dia bersembunyi gak mau kelihatan sama sekali. Karena sekali kelihatan dia udah pasti bakal ditargetin. Alright, tapi nampaknya kali ini para pasukan tim Onyx Esports mereka masih bertahan dan Irat selalu membuka semua bus dengan safety ya. Dia yang ngebuka tapi dia tahu safety. Yang penting dia gak kena CC tadi di sana ya. Iya. Yep. Dan masalahnya Nael tadi juga udah mulai siap dengan adanya Chaos of Assault-nya. Sementara kali ini Lord masih bisa ditahan.
oleh Ian. Oh, Zevin udah mulai di dive in kali ini di fight and on. Kali ini gagal untuk mendapatkan di flow senang sampai silon retribution dari seorang Ira. Flash mendapatkan satu per retribution dengan sampai Sapero. Tertinggal di belakang sana. Kasek pun didapatkan. Looking for double kill. Sepakat over hilang. Ini bencana. Membuat terlepaskan dari tim Onyx Esports. Mereka tertinggal dan hanya paling time yang bisa dilakukan. Tiga hilang Profesor. Wah, ini pertukarannya gak adil sama sekali. Karena gak ada korban jiwa juga. Dari kubu RRQ sehingga udah pasti big win banget. Tapi Chaos Assault yang sakit off, dan ya, guys, ya. Instant juga dari Nile untuk menghilangkan sosok lane. Oke. Gak masalah kali di posisinya Nile udah gak ada lagi tadi. Itu Irat langsung beli immortal pas banget, guys. Merepaskan dari tim Onyx Esports kalau player face hang ya. Posisi yang tidak baik karena hanya dua orang yang akan mereka bisa bertahan. Wah, sebuah outplay yang menarik ya, tanpa retribution loh dia gunakan. Dia hanya mengandalkan dash dari Chaos dan Order Brilliance. Serta adanya Starlight Pulse untuk dia bertahan dengan menggunakan spell fame yang dia miliki. Minimal sekarang dia udah punya sekitaran 60% untuk spell fame dan 60% penetration. Oh, gak berani juga Irat untuk berhadapan one player situation dengan seorang Nile. Terlalu sakit damage-nya, terlalu instan membuat para pasukan dari tim Onyx bisa men-take down Irat. Tapi tiga posisi yang berbeda. Mereka akan coba untuk bertahan. Ian kembali dan di sana Scalar gagal untuk melakukan apapun. Di plosion untuk seorang Scalar. Di portal intinya pecah dan bahkan di depan sana. Sacred Hammer juga untuk seorang Scalar. Pada Pantai Murray berhasil membuat sosok-sosok Tigre hilang ingatan dan membuat pecah best turret dari bottom lane dan kemungkinan besar akan juga yang berada di arah serius ya, guys, ya. Udah 16 menit, guys. Biasanya fun match rata-rata 15 menitan. Onyx Esports memang ada dua turret base yang pecah dari sisi Onyx, namun lihat Owen implosion yang lagi-lagi memang selalu on point, namun sayangnya hanya Skylar yang berhasil ditumbangkan dari sisi Onyx Esports. Skylar yang di all in. Iya. Ini mungkin Owen udah mulai harus ingat ya. Coba targeting kali ya. Skylar di sini kondisinya bukan seorang carry. Iya. Ini kayak targetnya benar-benar walaupun ke arah depan ya minimal mereka cuma mendapatkan untuk team fight apa ya bisa dibilang pilar team fight terbesarnya aja. Makanya mereka harus mempertimbangkan juga bagaimana healernya dari RRQ untuk bisa ditumbangkan, termasuk juga dengan Toy dan juga Irat yang kali ini sudah build up banget untuk item damage-nya. Sehingga tipe-tipe burst damage kayak gini tuh bener-bener bakal instan banget untuk bermain dengan front to back. Teamfight tuh kayak gak nyampe 5 detik bisa selesai tiba-tiba. Oh iya, Hans versus everybody. Mencoba melakukan zoning out untuk menghindari pasukan dari tim Onyx punya purple buff pembocan. Iya, dan tentunya purple masih akan diamankan oleh Irat sendiri. Irat yang dapat ya. Onyx. Kali ini mereka juga masih mencari cara. Gimana caranya mereka mencoba untuk mempertahankan setidaknya ada satu momentum yang bisa mereka dapatkan untuk mengembalikan keadaan. Tidak ada turret udah jadi enak banget di buat jungler, sisi ya. Dari Onyx Esports mereka harus benar-benar peka terhadap ada yang seperti ini yang berjalan di masing-masing laning-nya. Ah, ini entah kenapa ya, Lord kali ini harus lebih berhati-hati. Bagi kedua belah tim lebih tepatnya. Karena siapapun yang membuka momentum terlebih dahulu, ini pasti bakal kehilangan resource yang penting banget. Dan implosion dari Owen, karena flickernya ready, ini bakal jadi sebuah ultimate yang mematikan sekali dari kubu Onyx itu sendiri. Oke, dan kali ini Hardguard sudah mulai masuk. Dari seorang Hasan, dan Irat masih mencoba untuk mencari satu target yang tepat. Zevin di depan mata sudah mulai terlihat, tapi ternyata Ian yang menjadi incaran. Oh iya, si all in, damage-nya terlalu sakit. Sepakat retribution from Nile. Berhasil mendapatkan retribution atau dapat memory toy. Depan sana membuat para pasukan dari tim Onyx Esports hanya getar sedikit. Tidak ada yang bisa didapatkan para pasukan dari tim. Sama-sama gak ada retri loh padahal lagi ya. Koranda. Mereka benar-benar dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kondisi yang bisa dibalikan dalam satu momentum Profesor KB. Wah. Ini Lord Evil soalnya loh. Ini bakal mahal banget. Apakah dikambekin cuy? Apakah dikambekin? Mereka tahu mereka nggak bisa langsung instan ke arah Iratnya. Yeah. Mereka coba incer ke arah satu pemain yang pasti bisa ngincer ke arah belakang, yaitu dari Ian sendiri. Semua mata ada di Arlong. Bakal coba di cover begitu saja. Second Heaven keluarkan. Damage yang sangat besar. Dan bahkan Irat tidak bisa masuk ke dalam permainan dari tim Onyx Esports. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Best ketemu dengan Sunset Belt. Sepak kepada pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit skating. Dan di sini posisinya Lord untuk bisa sangat cepat lumayan diselesaikan. Lumayan loh, dapetin satu West Start ya. Bisa dengan sangat diselesaikan. Ian digasin gak tuh? Ini berbahaya untuk Onyx. Oke, dan Ian mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx Esports. Menuju ke arah menit yang ke-20. Ternyata Onyx dan juga Arik yang mereka masih belum menyerah di game yang kedua kali ini.
Sementara Lord sudah menyentuh sampai Lord yang ketiga tadi, namun masih belum bisa untuk memecahkan base dari kedua belah tim. Oh, ingat. Cepet banget sih dari Araki sendiri untuk melakukan base-nya ke arah Lord. Oke, dan Onyx udah mulai membalikkan kembali poin kill, ingat. Owen, ya. Ini juga menjadi sebuah berpengaruh di dalam sebuah klasemen. Dan Impulsion pun dikeluarkan juga sosok seorang Scalar. Aduh, Ler. Begitu saja. Ian vs everybody kali ini telah dikeluarkan Scalar tertek. Dan begitu saja para pasukan dari tim Onyx mereka memotong tim fight. Ian. Ian belakang dengan Dark ini membuat seorang Ian. Benar-benar comeback loh. Masih ada. Flash of the Oasis. Flash of the Oasis save the day. Wah, itu timingnya pas banget. Dan bahkan Darkening-nya satu kali lemparan loh. Itu benar-benar sangat-sangat menyakitkan sekali. Sakit Toy. Banget, coy. Mau gak mau harus lebih menjaga posisinya. Karena ini 5 lawan 3 dan flicker dari Owen ready. Oke, Irat melakukan cutting di arah mid lane. Clear minion pun dilakukan. Tidak bisa masuk dive lebih dalam lagi. Membuat para pasukan dari tim Orik Esports di arah bottom lane. Lebih fokus menuju kartu red. Mereka terlebih dahulu. Toy gak bisa masuk lebih dalam. Toy itu kalau bisa kemakan sekali itu berbahaya banget. Karena mereka tidak punya ujung tombak. Termakan dan itu dia. Toy termakan dan berbahaya. Membuat Irat setting kecatan untuk cari ini pencana. What the epic comeback. Gigi 2-0 diamankan, diamankan oleh Onyx kedua ya, dan Auror Q. Nael comeback is back mantap. Oke lah. Gigi mantap. Iya ya. Onyx betul-betul menutup game ini dengan sangat main rambut guys biasa. Kalau menang mah dengan 2-0 dengan Lord Evo. Dan bisa dibilang dengan sangat kejam karena comebacknya luar biasa aja, dari mana. Ini mana arah lagi pegang kendali tim fightnya sekarang dikembalikan. Bye-bye.